teman-teman, selamat datang di channel saya kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menjiplak pola tumpuk untuk pola kemeja anak ukuran 2-6 tahun baiklah, ya, pertama-tama kita siapkan dulu pola tumpuknya ini kemudian kain keras pon yang tipis, agar mudah kita untuk menjiplak kemudian selain itu kita siapkan meteran ada penggaris Jarum pentul, gunting kain, dan pensil yang runcing ya ujungnya, usahakan runcing. Oke, okay, kita tentukan dulu ukuran berapa nih yang mau kita jiplak. Ini saya ambil contoh ukuran 5 tahun ya atau 120 angkanya. Jadi nanti di pulau tumpuk ada keterangan untuk angka 120 itu ukuran 5 tahun. Nah, ini kita ciplaknya kalau perlu teman-teman bisa sematkan jarum pentul dulu ya agar, agar, -agar kainnya tidak uh, bergeser karena ini saya sudah biasa jadi saya tidak perlu untuk uh, menyematkan jarum pentul oke sekali lagi uh, pensilnya harus lonceng ya teman-teman agar menciplaknya ini rapi karena ada bagian bagian garis pada pola ini yang jaraknya cukup mepet nah Oke, okay, seperti ini. Nah, setelah kita menciplak pola lengan, kita lanjutkan pada bagian-bagian pola yang lain. Nah, ini lengannya lengan pendek ya. Setelah itu kita potong. Kita potong hasil jiplakannya. Jadi, yang dipotong nih hasil jiplakannya ya, bukan pola tumpuknya. Pola tumpuknya kita simpan. Jadi, nanti kalau kita mau uh, potong kemeja ukuran uh, yang lain, bisa kita jiplak lagi. Hasil ciplakannya pun jangan dibuang, kita simpan ya. Kita simpan, kita taruh dalam e, wadah plastik bisa. Nah, ini, ini bagian e, kerah, bagian kerah atas dan bawah. Polanya ini cukup separuh bagian aja, tapi nanti jadi kita potong pada kainnya ini bagi, harus memanjang ya, nanti hasilnya kainnya. Oke, setelah semuanya sudah dipotong, jangan lupa kita kasih nomor agar tidak tertukar dengan ukuran yang lain. Kemudian jika itu membutuhkan dua potongan, tulis di polanya. Nah, ini dua kali. Nah, setelah itu kita coba potong pada kain ya. Kainnya sudah dilipat seperti ini. Ini bagian kemeja eh, depan. Jadi karena kita butuh dua potong nanti untuk kemeja bagian depan ya. Kita lipat seperti ini kainnya dulu. Bagian bawah saya lebihkan 2 cm karena nanti akan saya lipat dua kali. Untuk sekelilingnya saya menggunakan kampuh 1 cm aja. Untuk teman-teman yang baru belajar menjahit, gunakan kampuh setengah cm ya. Kita cari aman saja. Ini saya biasa menggunakan 1 cm jadi saya pakai 1 cm ini bagian kemeja depan, bagian kemeja depan ini butuh dua kali potongan, jadi bagian tengahnya ini ya, jangan lupa kita kasih jarak juga sebelumnya satu senti. ini untuk sambungan kancing nanti ya. oke, kita pindah ke bagian eh, badan belakang. sama, kita bagian bawah kita lebihkan dua senti. teman-teman yang lainnya bisa lebihkan Uh, lebih dari 2 cm ya Ini kelilingnya sama Saya menggunakan 1 cm Kelilingnya Oke okay, kita potong rapi Jangan lupa teman-teman ya Untuk bagian uh, belakang ini Untuk tengahnya jangan kita potong Bagi dua Seperti bagian depan tadi Nah ini Kita pindah ke bagian belakang punggung Bagian pelungkung ini Sebelumnya kayaknya sama Kita lipat dua seperti ini karena bagian punggung juga akhirnya hasilnya ini memanjang ya polanya ini cukup dibuat separuh aja nah, memanjang seperti ini kita kasih kampus satu senti untuk kelilingnya bagian potongan punggung belakang ini kita butuh dua potong ya ini jadi kita potong sekali lagi kita potong dengan ukuran yang sama baik jangan lupa teman-teman ya setiap pola jika itu membutuhkan dua potongan kita catat dua kali di situ nah ini hasilnya seperti ini untuk potongan punggung bagian belakang kita pindah ke lengan ini lengan pendek bagian bawah saya lebihkan 3 cm karena nanti ada lipatan ke dalam nah sebelumnya kayaknya sudah dilipat dua seperti ini ya karena bagian lengan kita juga butuh dua lengan kanan dan kiri oke kelilingnya kita kasih kampu 1 cm kita potong seperti ini usahakan yang rapi ya potongnya teman-teman yang belum yakin bisa uh, apa diberikan pola, membuat pola dengan pensil dulu untuk kampu oke nah ini bagian kerah untuk bagian kerah, kita tidak perlu untuk memotong sesuai ukuran bentuk polanya ya. Kita potong saja lurus seperti ini. Nanti kita rapikan saat menjahit. Jadi, bisa kita rapikan lagi. Jadi, kita eh, bagian samping- sampingnya itu, kampuhnya kita rapikan lagi sesuai ukuran atau bentuk pola kerahnya. Untuk pola kerah ini Jangan lupa kainnya juga harus dilipat ya Karena ini nanti memanjang Nah masing-masing itu dua Oke sekarang kita pindah ke bagian kancing Bagian kancing kita juga butuh dua Potong bagian kancing kanan dan kiri Bagian bawah saya Lebihkan dua senti ya Sama dengan uh, Panjang Kemeja bagian depan tadi Kelilingnya tetap satu senti Oke teman-teman setelah, setelah semuanya sudah Dipotong lengkap, kita tata yang rapi, kita cek apakah sudah lengkap bagian-bagian uh, kemejanya. Nah, misalnya kalau yang butuh dua potong seperti bagian depan ini, kita butuh dua potong, kita cek apakah sudah ada dua potong. Yang lainnya juga begitu. Oke, teman-teman, itu uh, tips dari saya: bagaimana cara menciplak pola dan memotong kain kemeja anak. Terima kasih, jangan lupa subscribe.